Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke guys, kembali lagi bersama saya Robi dari Garasi Mobil Semarang guys. Ini kita ada project nih guys. Jadi ini adalah mobil dari konsumen kami, konsumen dari Garasi Mobil Semarang. Ini ada mobil Innova 2005 yang menolak tua. Bayangkan 2005 jadi 2015. Total hampir sama seperti mobil Innova Barong Grand Innova 2015 guys. Warnanya silver, rubah warna tapi masih silver guys. Bagus kondisinya. Bagaimana hasilnya? Kalian bisa lihat video before mobilnya ini seperti apa. Di video setelah ini nanti kita akan lihat bagaimana sebelum di upgrade mobil ini yang menolak tua seperti apa. Contohnya jadi seperti apa mobilnya nih di belakang saya. Nanti kita review tipis-tipis kerjaan dari project Garasi Mobil Semarang. Oke, thank you buat teman-teman yang mau upgrade Innova tua kalian bisa di Garasi Mobil Semarang. Thank you. Lanjut tonton video sampai habis. Oke bosku semua, teman-teman Garasi Mobil Semarang. Jadi basicnya itu Innova itu adalah Innova 2005 seperti ini guys. Jadi warnanya itu silvernya tuh silver-silver yang semi-semi ya kuning gitu, silver metaliknya itu. Jadi bawahnya Innova 2005 tuh silvernya ya seperti ini dan bentuknya ya seperti ini guys. Jadi ini menolak tua, akhirnya nanti berubah menjadi Innova Grand Innova 2015. Jadi seperti itu guys. Oke guys, jadi minta maaf sebelumnya, kita cuma ada video before sama afternya mobil ini guys, karena waktu proses pengerjaan kebetulan saya sendiri lagi sibuk banyak pekerjaan lain, jadinya tidak sempat untuk membuat video ketika prosesnya. Oke lah, inilah unitnya guys, Innova menolak tua 2005 menjadi 2015. Pure ya, rubah warna silvernya. Ini masih silver, tapi silver bawahnya Innova Barong 2014-15 silvernya yang semu-semu nge-gray dan agak bening warnanya ya guys. Jadi seperti ini guys. Apa aja sih yang kita upgrade dari Innova ini? Banyak banget, totalitas banget ini pemilik mobilnya. Ini adalah mobil dari Bu Ana, konsumen dari Garasi Mobil Semarang yang mengupgrade dan cat oven dari Garasi Mobil Semarang guys. Kalian bisa lihat warna silvernya bisa nge-gloss seperti itu, padahal bisa warna silver bisa ngegloss kayak gini susah loh, tapi dengan bahan khasnya dari Garasi Mobil Semarang, cat dan pernisnya itu khas dan rahasia dari perusahaan Garasi Mobil Semarang guys. Oke, untuk upgrade-nya ini untuk di bagian depan itu hampir totalitas guys. Depan itu dari fender, kap mesin, headlamp, bumper, fog lamp, cover fog lamp, lower bawah, terus grill, list kap mesin, logo jelas ya, itu satu paket sama grill. Itu bagian depan tuh full di upgrade, diganti semua ya guys, seperti itu. Dan kerjaan Garasi Mobil Semarang rapi nih ya, presisi semua nih. Kalian bisa lihat presisi semua, rapi, rapet semua. Headlampnya nempel di fender, rapet semua. Dan celahnya nih, kalian bisa lihat celahnya itu sangat tipis, rapi banget. Joss banget lah buat teman-teman yang mau upgrade Innova tua kalian, bisa masuk ke Garasi Mobil Semarang. Jadi itu bagian dari upgrade bagian depan. Terus kita cek untuk upgrade bagian belakangnya ya guys. Jelas spoiler diganti Luxury ya, lebih manis tampilannya, jadi kayak facelift, lebih panjang spoilernya. Stop lamp pasti juga diganti, bumper, terus mata kucing bawah ini terang lit chrome satu set komplit, sama kalau ini tambahan ya. Ini di luar upgrade kami, untuk pemilik mobil minta untuk cover plat nomornya dibikin untuk Luxury ya guys, seperti itu. Terus list chrome di kaca itu guys, kalian bisa lihat hasilnya ini guys, puter ngegloss ya, warna silver, silver semu ngegray bening kayak gini, tapi hasilnya bisa ngegloss seperti ini. Inilah hasil karya mahakarya dari Garasi Mobil Semarang guys, kalian bisa tengok. Oke, setelah di upgrade untuk permintaan Bu Ana itu, Mas Robi minta tolong untuk velgnya sekalian dicat. Ini velgnya masih bawaan Innova lama, ini tuh velg-velg Innova 2007-89 ini, seperti ini. Kalau Innova 2004-2005-6 itu nggak seperti ini ya. Ini tuh kayak velg kalau Innova 2004-56 tuh yang tipe V, velg tipe V Innova bawaan pertama tuh seperti ini guys. Velg kita cat silver seperti warna body, terus kita pernis, jadinya hasilnya bagus, serasi dengan warna bodinya ya guys. Terus permintaannya untuk Bu Ana, list di pelipis kaca ini minta diganti juga, minta dibikin yang chrome, dan talang air dibikin yang slim, jadi kelihatan manis cantik banget.
Kalian bisa lihat nih hasilnya tuh, catnya ulala bagus banget. Bakalan seneng nih Bu Ana. Oh ya guys, untuk Bu Ana ada tambahan lagi untuk di spion. Spionnya itu Bu Ana minta dibikin retract dan auto flip, dikasih modul auto flip ikut kunci alarm ya. Jadi kalau kita tekan tombol lock, bentar, pecah. Nah, kita tekan tombol lock, otomatis spion akan menekuk sendiri atau melipat sendiri. Tapi untuk membukanya tidak ikut alarm, ikut kontak on. Jadi ketika di kontak on, otomatis spion akan membuka sendiri guys, seperti itu. Tuh lihat hasilnya nih. Jadi bawaannya ini kalian bisa lihat Innova di awal video tadi, Innova 2005 silvernya, yang silver nyemu kuning itu ya guys. Terus dibikin silver-silver yang seperti ini, silver nyemu nge-gray dan bening. Kalian bisa lihat, aduh cantik banget hasilnya guys. Recommended buat teman-teman yang mau upgrade, cus langsung masuk di Garasi Mobil Semarang, WhatsApp nomor yang ada di deskripsi atau di bawah video ini ya guys. Oke. Terus untuk spion itu bawaannya dibikin chrome seperti itu. Terus dibikin retract ya. Cantik banget kan? Mungkin sekian aja pembahasan untuk upgrade Innova Menolak Tua dari Project Garasi Mobil Semarang. Upgrade dan cat oven by Garasi Mobil Semarang. Gimana guys pendapat kalian hasil dari project upgrade dan cat oven Garasi Mobil Semarang? Warnanya silver ya, tetap ya, jadi tidak merubah STNK, warnanya tetap silver metallic. Bedanya silver ini jenisnya yang semu nge-gray dan bening warnanya. Gimana, tertarik untuk masuk di Garasi Mobil Semarang? Yuk buat teman-teman yang punya Innova tua kalian yang mau di upgrade menjadi seperti ini, cus WhatsApp nomor yang ada di bawah ini. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Garasi Mobil Semarang dan follow Instagram @garasi_smg. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innova upgrade 2005 menjadi Innova 2015 diambil sama Bu Ana. Josh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon, biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.